apa pemain depan dari negeri Andalusia. Andalusia. Spanyol ya. Andalusia. Ini semuanya artinya kamu. Iya. Dan kita akan menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama. Sudah digulirkan pertandingan antara Arema berhadapan dengan Persik Kediri langsung dari studio. Kami berdua, saya Belva dan juga rekan saya. Aku am tentu saja. Mengucapkan selamat menyaksikan, enjoy the game. Eki Ramadan, kita lihat ini. Yosef Eze, indah dia. Kita lihat apakah dia bisa sontong-sontong ular kepada Yosef. Yosef Ezejari, masih Yosef Ezejari. Cukup kuat bagaimana penahanan bola dari Adi Eko Cahyanto. Antoni Nugroho, Adi Eko Cahyanto, dan gol! Eki Ramadan dari Persik Kediri mampu membuka gol pertama untuk mengungguli Arema FC dengan skema serangan yang cukup apik. Cantik dan juga ciame, sontong-sontong ular, mantap. Yosef Ezejari. Dan kali ini Halim Syabandi kepada Ibrahim. Carlos Fortes. Halim Syabandi kepada Mekana di depan namun tidak bisa dijangkau. Lari dengan M. Ridwan, ada Dave Mustaine, Bramantio, kemudian ke depan lagi pada M. Rafli, maksudnya Carlos Fortes, yang... Carlos Fortes tadi, Ahmad Agung kembali, Agi tadi kepada AN, Nugroho, depan dia tadi, lebih dekat kepada Rilson Maringa. Tapi ternyata belum berhasil Samferi di sini untuk bisa menguasai bola dengan sangat baik. M. Rafli berikan kepada Carlos Fortes. Gondrong bukan sembarang gondrong. Mantap. Gondrong bukan sembarang gondrong. Tapi biar gondrong taruh di pasir. Cakep. Gondrong bukan sembarang gondrong, biar gondrong banyak yang naksir. Ada dulu itu ada. Dan kali ini kita lihat Nugroho berikan kepada Yosef memang safe. Ya, kita melihat langsung tarikan awal yang dilakukan oleh Persik Kediri dan juga Eki melalui sang striker asal negeri para raja Spanyol. Kita melihat kali ini Hanif Syabandi berikan dia bola tadi kepada Bramantio yang dituju, namun ada Ahmad Agung yang memotong aliran bola. Masih kepada Andri Ibo. Ada Adi Eko Jayanto sang pencipta gol pertama di pertandingan kali ini bagi Persik Kediri. Dian Agus. Ada Andri Ibo lagi mencoba kepada Adi Eko Jayanto kali ini. Coba ke depan kepada M. Ridwan. Pergantian penguasaan bola kali ini mendorong ke depan. Coba tadi Carlos Fortes. Kurang cermat tapi masih ada Carlos Fortes. Berikan kepada Dave Mustaine. Arema yang dinakodai oleh Ferry akhirnya pun mampu menciptakan gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Bagas Kara kali ini. Gantian dia. Coba membangun serangan namun 3 lawan 2 tadi. Arema. Sebentar. Ya. Ini ada jalan-jalan ke kota Cina. Jangan lupa membeli celana. Dan sebuah gol kali ini kita melihat ada Kahayudo. Akhirnya Arema FC mampu membalikan keadaan dan selebrasi yang coba diperlihatkan oleh Verly menepuk-nepuk logo dari Arema Singoedan masuk. Kita melihat di sini fans skor pun berbalik, Arema unggul atas Persik Kediri. Kita melihat di sini ada Da Costa ke depannya kepada Kahayudo. Ada lagi Yamaguchi kepada Bramantio. Masih Bramantio mendribbling bola, coba mendesak masuk ke atas kali ini. Ada Yamaguchi. Gol. Harus dibalikan lagi keadaannya dengan 360 derajat berubah karena memang nasib tidak ada yang tahu, dan seperti pergerakan dari Bramantio yang nampaknya tidak ada yang tahu. Sebuah wajib yang begitu indah. Bang Ramson ini berbuara di pancar hati. Mantap. Nyangka gua manis. Iya, gila banget, Bang. Oke.
Menit ke-88. Kali ini Persik mencoba mengejar ketertinggalan. Yosef Eze cari. Berikan dia bola kepada Regana. Dan... Oh, ya, 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 kesalahan, 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 kesalahan yang terjadi lagi dari Ferry Gumilang seperti... Si Kediri kembali mencoba membangun serangan. Namun bolanya terlalu jauh. Ada Aji Saka di sana. Maringa langsung melakukan clearance. Dan ini adalah akhir dari jalannya pertandingan di leg yang pertama. Sebuah comeback real yang dilakukan oleh Arema. Ferry Gumilang mampu menangkan pertandingan dengan skor 5-3. Tanpa perlu berlama-lama lagi kita melihat di sini Bung Akwam. Kita langsung sudah tersambung dari Stadion Brawijaya. Kali ini kita menyaksikan pertandingan leg yang kedua antara Persik Kediri berhadapan dengan Arema, di mana Persik Kediri menggunakan baju kebesarannya warna ungu, ungu-ungu, sedangkan Arema bertindak sebagai tim tamu menggunakan baju away dengan baju putih-putih. Kick off babak yang pertama telah digulirkan di leg yang kedua antara Persik Kediri berhadapan dengan Arema. Langsung dari studio kami berdua, saya Belva dan juga rekan saya Akwam, mengucapkan selamat menyaksikan, enjoy the game. Dan tadi ada sebuah pantun katanya, beli durian di Papua katanya. Iya, cakep. Lah emang di sini kagak ada. Dia enggak tahu yang namanya Adi Eko Jayanto. Ke depan dia kepada Ibrahim, bukan Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim. Coba tarik lagi bola tapi masih bisa diantisipasi oleh pemain dari Arema. Pergantian Arema kali ini mencoba membangun serangan, dipotong lagi oleh Oke John, tapi masih ada Dave Mustain, Carlos Fortes kepada Bramantio. Masih Bramantio dia di sana kepada Dave Mustain. Dave Mustain, Dave Mustain. Cian! putar cetar, ada pressing dari ada Ivanul Alam ke depan, kesalahan Antoni Nugroho saat dan langsung saja dengan kaki tajong tadi. Coba kali ini kita melihat kartu kuning dimiliki ataupun didapatkan tadi setelah pelanggaran yang coba dilakukan M. Rafli. Ada Bramantio kembali mendapatkan kartu kuning kepada M. Rafli. M. Rafli gol Arema. Ituan berikan kepada Saki Dotea, ada save Das Costa, kemudian terlepas kembali M. Ridwan Saki Dotea, tapi di sana ada Ibrahim Basson. Hanya tersisa kurang lebih 3 menit dalam waktu normal, belum termasuk injury time. Persik Kediri mencoba membangun serangan. Ada Emre Tuan di sana. Depan kali ini kepada Yusuf Ejajari. Masih Yusuf Ejajari kepada Arthur Silva. Bagas Kara kali ini. Ah, kita melihat terlalu lama tadi memegang bola nampaknya Bung Akwam. Iya, Fikrian Akbar justru kesempatan datang buat Arema FC. Buat Ferry Gumilang. 2-1. Pindah ke sebelah kiri. Emre Rafli. Set. Blair Dor. Wah, emo tapi. Kebakaran. Kita melihat di sini akhirnya Ferry, dan tinggal menunggu saja waktu akan berakhir, dan ini apakah akan menjadikan kemenangan buat Arema FC. 6 poin tentu saja sangat krusial dan berakhir sudah untuk kemenangan bagi Ferry Gumilang, Arema FC, yang banyak sekali bagaimana keraguan akan dirinya, namun hari ini dia membuktikan he prove he can and wow. Just do it. Ya, kita luar biasa. Kita melihat tadi sebuah kemenangan sempurna, poin sempurna didapatkan oleh Arema pada hari ini, 6 poin.